Good morning guys, hari ini gue mau ke Dufan. Ini gue baru selesai mandi dan gue harus beres-beres karena ini udah 7:30 dan gue literally telat kayaknya. Jadi hari ini gue mau ke Dufan sama teman-teman ex kantor gue zaman dulu. Jadi katanya sih Dufan banyak banget wahana baru. Tadi gue males banget mau ke Dufan, tapi ya udahlah ya, kita coba aja. Even nanti gue nggak naik pun, nanti gue akan kasih tahu kalian apa-apa aja sih wahana barunya, gimana bentuknya dan lain-lain. And then ya ikutin gue terus harian hari ini karena gue udah jarang banget ngevlog, I think. So ya udah, nanti gue update lagi. Gue mau make upan dulu daripada gue bertele-tele nanti gue diomelin teman-teman gue. Sekarang gue make upan dulu ya. Ntar gue update lagi. Bye bye. Guys, sekarang gue lagi di Gojek. Ke stasiun. Hai guys, sekarang udah sampai nih di Ancol. Ini udah mau masuk ke Dufannya jalan kaki karena ternyata dekat dari busway ke Dufan. Tadi kita sih kayak gua dan teman-teman gua, which is berarti kita tadi naik kereta dulu, lalu kita naik busway, terus udah sampai Dufan ternyata. Cepet ya. Ya udah gitu guys, nanti gue update lagi ya karena ini panas banget. Jadi kita udah mau masuk Dufan, tapi gerbangnya itu pindah dari yang di sana jadi ke di sana gerbang baru. Ada yang baru nih kak, baru kak, di shoot kak. Nah, jadi kita mau beli tiket dulu ya, habis itu kita shoot lagi ya. Jadi ini dia pintu barunya guys, dan itu tempat beli tiketnya. Rame banget weekday. Dan harga tiketnya itu yang gue dapet Rp195.000 karena gue nge-subscribe YouTube-nya. Jadi kalau kalian yang belum subscribe, subscribe deh. Karena ada diskon dari Rp295.000 jadi Rp195.000 doang. Jadi guys, ini dia wahana barunya Dufan. Gerbang baru sih lebih tepatnya. Dulunya kita masuk lewat sana, sekarang kita masuk lewat sana, and then kita tetap lewatin sih kota tua, kota tuaan ini. Nah, ini pintunya udah begini gitu. Capek ya guys, ini panas banget asli. Nah, isinya masih sama sih, penuhnya pun masih sama, tapi kalau dilihat begini sih nggak terlalu penuh ya. Nah, teman-teman gue hilang, mana? Oke guys, jadi sekarang gue masih nungguin temen-temen gue yang beli annual pass untuk bikin kartunya. Karena kalau misalnya dia nggak bikin kartunya, nanti jam 6 itu dia harus tetap bikin kartunya. Kalau dia bikin jam 6, pulangnya jadi bakal lama. So mereka lagi bikin. Sekarang gue lagi sendirian di sini menunggu mereka. Sebenarnya sih kalau di sini kelihatannya sepi ya, nggak tahu kalau di wahana-wahana ini. Karena di tempat apa sih ini, merry-go-round ini nggak ada orang. Maksudnya antriannya nggak panjang gitu. Mungkin nanti sore kali ya merry-go-round tuh panjang. So yaudah, sekarang gue mau nunggu teman gue dulu. Gue belum naik apa-apa. Tadi tuh di depan ada pontang-panting yang kayak ayunan itu yang baru. Jadi tuh sekarang dia punya dua pontang-panting atau ontang-anting itu. Seperti itu guys, tapi sama aja sih gue lihat nggak ada bedanya. Oke, sekarang gue menunggu dulu, nanti gue update lagi.
Kalau menurut gua ngelihat antrian sih di sini nggak begitu rame ya, walau ini weekend, karena nggak nyampe kayak lebay gitu, nggak nyampe kayak keluar-keluar nggak jelas gitu kayak dulu, kora-kora. Ini kicir-kicir, itu istana boneka. Kita naik istana boneka aja. Yang mana dia ya? Sudah takut-takut apa lihat aku lah. Sekarang kita mau naik istana boneka. Marah-marah. Dan kita mau naik ke istana boneka dulu. Karena gue tidak menaiki apa-apa selain itu. So, kita ngantri. Ini. Salah ya? Ternyata gak jadi naik istana boneka, guys. Karena istana bonekanya penuh. Terus males nunggunya, jadi kita naik poci-poci yang tidak ada orang yang naik. Kok nggak ada yang mau naik sini, Mas? Kenapa? Pusing soalnya. Kenapa kita doang? Udah kok serem lu turun. Kita satu poci muat. Bertiga-tiga nggak? Nggak usah lah, satu aja biar bisa di video semua. Mau naik poci-poci, mukanya pada pucat, kenapa? Bertiga-tiga, karena nggak muat di satu teko. Karena kita cendol-cendol gendut. Jangan kenceng-kenceng lah, Mas. Ayo lo, udah mulai lo. Nggak usah pegang-pegang aku, gerah. Panas tau. Kita tuh butuh penumpang. Iya, nggak apa-apa, santai. Kita cuma diputar-putar gini loh. Jangan nunduk ke bawah, Pak, pusing. Guys, hi. Kok gak pada hi? Hey. Sama jangan tutup mata sih ya. Ini nyari angin. Oke, gue udah gak bisa. Buat nyari angin aja.
Iya, dia gereja. Gimana? Seru? Ah, seru lagi ya? Lagi-lagi dong, biar gue videoin. Sekarang kita habis naik dia garang, gak sih mereka doang, kita enggak, gua enggak. Terus kita makan. Makannya makan cilin doang ya. Gak makan nasi ya. Itu tangannya apa? Tidak boleh. Masuk vlog. Tuh, makan nasi pakai cilin. Makan cilin semua. Ada yang lagi marah-marah. Tuh, tangannya enggak bagus. Udahlah. Sudah habis makan. Apa? Enggak suka. Sudah habis makan, kita mau ke mana? Ke beli es krim. Terus kita mau ke mana? Ke Arung Jeram. Sekarang kita lagi naik Biang Lala. Ini Biang Lalanya udah menuju ke atas. Jadi gitu kenapa? Bikin gue takut ya, gue pegangan ini. Gue goyang-goyangin, ngesel. Jangan kak. Akhirnya naik Biang Lala ya, setelah sekian lama tidak naik Biang Lala. Rumah gue liat korang-korang demi Allah. Tuh, dia udah di paling atas guys. Lagi turun lagi. Kita naik lagi, kita naik lagi. Gue kayaknya pas turun. Oh enggak, ini kita lagi di, enggak deh, tengah-tengah. Ya Allah guys, ini semua pada merinding gimana ini. Ini masih di tengah, udah di tengah lagi bahkan. Gue biasanya kenceng, kalau gue tau segini doang. Jadi guys, ini kita lagi di atas banget tuh. Jadi kita lagi di atas banget, terus anginnya kencang banget. Ininya goyang-goyang. Angin lautnya kencang banget, tapi pemandangannya bagus banget. Udah turun guys. Ini agak lama nih, tadi kita di atas, sekarang kita turun. Ini udah gantian ya? Udah gantian, ini udah keempat. Jadi sekarang kita turun. Sudah tidak di atas. Kan gue. Udah deh. Di sini kita ke Pak Tahu. Eva kenapa? Eva kenapa? Nak kenapa nak? Muka pucat. Eva. Kamu apakan adekmu? Kamu apakan? Jadi guys, gue udah selesai nih keliling-keliling Dufan, tapi gue tidak menemukan 7 wahana barunya, gue cuma menemukan 1. Tapi gue gak tahu apa gue yang gila atau memang dianya gak ada. Tapi gue cuma nemuin 1 New Ontang Anting. Yang lain gue gak nemu. Di mana ya itu? Jadi kayaknya wahana barunya itu di dunia kartun guys. Gue gak kesana tadi, gue langsung masuk ke area Dufan yang lama. So sekarang gue lagi melihat nih Ontang Anting, dan kita akan lihat ke dunia kartun ada apa aja di sana ya. Jadi ini si dunia kartun dari dunia fantasi, ada Turbo Drop, terus ini ada waktu saya gue nggak tahu namanya apa, di sini ada baling-baling, dan di sini ada supercar zigzag, dan di situ ada rumah pohon. Dan siapa yang udah ya itu doang. Pada kemana teman-teman? Cuma pokoknya di sini lucu sih buat foto-foto. Nah,
Lagi foto shoot. Lala. Apa yang ditonjolkan saudara-saudara? Ini emang tempatnya bagus banget sih buat foto-foto menurut gue. Untuk sekali foto. Cakep banget. Maksudnya lucu. Baling-baling nih lagi tutorial cara menggunakannya tuh. Sumpah sih serem banget sih ini. Gue sih gak berani sih. Asli. Apa? Yang kayak burung terbang itu namanya koliori, kalau yang di situ namanya karavel. Ada di sana. Tapi gue nggak bisa ke sana karena kaki gue udah sakit banget. So sekarang gue mau menuju merry-go-round, carousel, abis itu balik pulang ke rumah. Okay guys, sekarang di Dufannya udah selesai. Kita sekarang mau ke Kota Tua, mau makan sama mereka because kita lapar. Sekarang kita makan. Bisa di tempat murah. Lu kali yang lapar setan gitu. Kita mau makan. Kalau dia makan nanti kita ngapain ya? Kayak Tasya ya. Oh. Ngewe. Udah deh. Bye. Udah sampai mana, Kak? Gua pencet enggak bosan. Iya, ada pengalaman.